menyelenggarakan doa bersama ya, dalam rangka ikhtiar kita, optimasi ikhtiar kita. Ada dua ikhtiar yang harus kita kedepankan ya, kita laksanakan. Yang pertama, ikhtiar secara potensi kemampuan manusia, yaitu ikhtiar bagaimana kita konsisten istiqomah atau disiplin dengan prokes. Kemudian selain itu ada ikhtiar yang lainnya, yaitu ikhtiar yang bersifat kita mencoba membuka pintu langit. Ya, pintu langit kita buka. Mengapa? Karena tidak cukup hanya ikhtiar potensi kemanusiaan saja. Ya, kita butuh ada ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya samawi, langit. Itulah dengan doa.